siang sahabat Galigo TV. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Nur Hairul Syam, seorang mahasiswa yang tinggal di kota Makassar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12.58 waktu Indonesia bagian tengah. Saya sedang berada di Jalan Insinyur Nurdin dan bisa kita lihat kondisi jalan saat ini tidak begitu padat dilalui oleh kendaraan. Jalanan ini berlokasi di Kelurahan Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jalanan ini membentang dari arah barat ke timur atau sebaliknya dengan berkisar panjang ruas jalannya yaitu 400 meter. Jalanan ini berbatasan langsung dengan Jalan Jenderal Sudirman di sebelah timur dan Jalan Botolempangan di sebelah barat. Sahabat Galigo TV, pasti penasaran kan? Ada fasilitas apa saja yang bisa kita lihat di sepanjang ruas jalan ini? Yuk, ikuti terus saya. Nah, berjalan menyusuri jalan ini akan tampak oleh kita aneka fasilitas publik. Pertama, kita dapat melihat sisi samping dari Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Fasilitas berikutnya yang dapat kita lihat adalah Wisma. Fasilitas ketiga yang nampak adalah bangunan Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Makassar. Fasilitas keempat adalah Pusat Bantuan Hukum. Fasilitas publik kelima adalah Rumah Dinas PT Pelabuhan Indonesia. Fasilitas publik keenam adalah Sekolah Menengah Atas Kristen. Tidak jauh dari SMA Kristen tadi, kita akan menemukan fasilitas publik, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Fasilitas publik berikutnya yang bisa kita jumpai, yaitu fasilitas publik ke-8 dan ke-9 adalah Yayasan Pendidikan dan Hotel. Sahabat Galigo TV, nama jalan ini diambil dari nama tokoh pendidikan berkebangsaan Melayu, yaitu Insinyur Nurdin. Beliau merupakan bangsawan Makassar, sekaligus mantan guru OSVIA, yang sekarang kita kenal dengan nama IPDN. Sayangnya tidak begitu banyak sejarah yang membahas tentang beliau, tapi nama beliau beberapa kali disinggung dalam karya tulis milik Andi Matelate mengenai sejarah gelar bangsawan Andi di Makassar. Sekian persembahan video ini. Bila Anda suka, silakan like dan subscribe demi kemajuan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.